Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini saya mau bikin sambal hijau, teman-teman ya. Nih, ini tadi baru saya ambil dari pohonnya, teman-teman. Saya hari ini mengolah sambal hijau, bahan cuman lombok rawit sama bawang putih aja, teman-teman. Dan nanti ada Masako. Oke, teman-teman, itu ikuti terus video saya. Saya panasin minyak gorengnya dulu, teman-teman. Di depan sebelum kita masukkan ini bahan, nah, ini lomboknya yang bikin saya, yang mau saya buat. Yang sudah panas, teman-teman. Ya, sudah layu, teman-teman. Kita matikan kompor. Saatnya kita mengolah. Nah, susah nih kalau tidak. Oke, teman-teman, saatnya kita ulek sampai halus. Ini lombok yang langsung saya ambil dari pohonnya ya, teman-teman. Ini pasti seger dan nikmat, teman-teman. Ini saya pakai bumbu Raiko aja dari teman-teman, mudah dan simple. Yang penting maknyos enjos kalau di kita bawa buat makan. Oke, teman-teman, ikuti terus saya. Oke, teman-teman, ini lomboknya yang tadi saya ulek-ulek ya, yang sudah selesai. Saatnya kita makan. Oke, teman-teman, ini sudah siap. Saatnya kita makan. Ini saya pakai ikan apa namanya ini? Ikan laut lah. Pokoknya enggak tahu aku namanya kenapa ini, teman-teman ya. Ini sambal yang tadi kita ulek, ini nasi.
Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari makan, teman-teman. Sambal, sambal hijau masih mantap, teman-teman. Enak, teman-teman. Kalah sambal restoran. Mantap. Sambelnya lagi, teman-teman. Mantap, teman-teman. Teman-teman. Boom. Mantap. Wah, ini enak banget, teman-teman. Alhamdulillah, udah habis. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Agar saya lebih semangat lagi buat videonya. Untuk itu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.